kembali kita bertemu lagi di pembelajaran IPA masih bersama Bu Eri ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Silakan, Mas Lintang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, kita cek dulu Bu Eri, adakah yang hari ini absen? Tidak masuk? Nihil ya? Nihil nggak masuk? Biasa ya, nihil nggak masuk ya. Oke, untuk pembelajaran IPA kali ini, kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Sudah ya, dibuka mengenai materi listrik dinamis. Ada di halaman 70, silakan dibuka. Halaman 70, sudah ya. Bu Eri kasih judul, biar kalian selalu ingat, tidak lupa. Di sini judulnya, kok lampunya bisa mati? Kok bisa terang? Why? Nah, dalam pembelajaran materi ini itu sesuai dengan kompetensi dasar 3.5, yaitu mendeskripsikan konsep rangkaian listrik dan energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. KD 4.5 menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi, pengamatan, praktek, dan percobaan, peserta didik dapat menyajikan rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran, serta menganalisis penyebab nyala terangnya. Lampu hias. Nah, pasti di rumah kalian saat ini sudah memasang lampu hias ya. Di acara 17-an ya. Oke. Coba kalian diingat-ingat, kalian flashback. Kalau misal salah satu lampunya itu mati, lampu yang lain bagaimana? Gimana, Mbak? Tetap nyala. Akan coba untuk yang kedua. Beri minta sukarelawan nih. Oke, siapa ya? Oh ya, Lintang. Silakan Mas Lintang nyalakan saklar lampunya. Yang lainnya perhatikan lampunya. Yang sebelah kanan. Nah, kanan. Oke, lihat. Oke, dilihat. Lintang mencet saklar berapa? Satu. Kalau kalian perhatikan, berapa lampunya nyala? Ada berapa lampu? 5. 5 ya? Kok bisa? Ayo. Silakan Mas Bintang. Kok bisa? Ada yang tahu? Kenapa? Disambung-sambung. Oke, ada yang lain? Mungkin ada yang bisa menggambarkan. Ini berhubungan dengan rangkaian listrik. Silakan Mas Bintang kembali ke tempatnya dulu. Ternyata dari satu saklar bisa menyalakan 5 lampu. Nah, rangkaian listrik apa itu kira-kira? Ada yang bisa? Silakan tunjuk jari. Ya, Mas Akbar. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel. Oke, Mas Akbar bisa tolong Bu Eri gambarkan seperti apa rangkaiannya? Oke, silakan maju ke depan. Thank you.
Ya. Terima kasih. Oke, betul nih gambarnya Mas Akbar. Jadi di saklar yang tadi itu merupakan rangkaian listrik paralel. Karena apa? Di sini saklar yang bentuk kelompok, satu kelompok 5 anak, boleh? Silakan. Ayo, langsung aja digabungkan aja mejanya. Langsung saja mejanya gabungkan. Ini 3 tok ya. Sini, Akbar, sini aja. Sama Hanif. Hati-hati bawahnya. Oke, semua kelompok sudah dapat alatnya semua? Sudah. Oke, perhatikan alat yang ada di meja kalian. Oke, lihat dulu di depan. Kalian di meja kalian ada 2 kabel merah sama hitam. Ini namanya kabel buaya. Kenapa kabel buaya? Ini langsung nanti bisa dihubungkan ke apa? Rangkaiannya buat penghubungnya. Terus ada juga di sini lampu pijat. Pakainya lampu pijat. Terus ada dudukan lampu pijat. Ada tempat baterai dan batu baterai, iya apa tidak? Ya, oke. Silakan kalian buat sesuai dengan yang ada di LKPD-nya. Oke, silakan buat rangkaiannya. Seri dulu aja, sekarang bikin yang seri dulu. Silakan dibuat yang seri. Nah, gunakan untuk penempelannya pakai lem tembak. Itu seri atau paralel? Mau bikin mana? Seri? Iya. Paralel apa sih? Seri atau paralel itu? Ah, bikinnya ini mas. Posisi ini ya? Jangan lupa. Biar ini nanti kabelnya. Ah. Paralel atau seri? Paralel. Paralel. Terus tinggal hubungkan kabel-kabelnya. Hubungkan dulu. Ini nanti di sebelah sini. Ini nyalanya bisa bantu. Terus ini pakai kabel ini untuk penghubungannya. Ini coba yang mana bu? Ini antar ini.
Iya bu, ntar ini ya. Kalian nggak boleh ngirim dulu. Sama, nggak apa-apa. Yang sini. Sini mana? Sama, sini dihubungkan. Yang nyatu. Disiapin lampunya ya. Iya. Yang lain nih, mbak, nyiapin lampunya. Agak digeser. Gimana? Mainnya itu. Terus lagi. Biar semuanya ada kabelnya nyatu. Ini kesini dulu mas. Disini. Yang ini sini bu. Bisa, nanti tinggal dicoba. Oh disini boleh. Atau langsung kesini coba gak apa-apa. Langsung kesini aja mas, karena ini paralelnya jadi satu di sini. Jadi jadikan satu di sini. Lain juga yang rangkaian lain ya, boleh paralel atau seri atau campurannya ya. Kayak ya, oh udah, udah langsung ini. Ya pasang batunya dulu, dilihat plus minusnya ya. Oke, jangan lupa lampunya. Nanti kalau misalnya belum nyala berarti di otak kita. Ya sih. Itu lah, keren mainnya itu. Itu gak nyala bu. Ini yang gak nyala. Mungkin lampunya, coba lampunya ganti. Oh mana? Iya keren. Lampunya ganti. Mereka sih sini. Wah, wow, keren. Mungkin ininya, kabel-kabelnya enggak ini. Kurang nempel kalian. Nah. Kan? Kabelnya yang nempel, disesuaikan. Belum dinyalain, Bob, maaf. Coba dilihat, diukur berapa tegangannya. Coba dicek lagi. Yuk, dicek, dicek. Berapa volt? Berapa volt tegangannya? 3 volt. Iya. Nah, isi catat. Nah, terus dicek yang lainnya ya. Oke, sudah ya. Oke, nanti dicoba untuk rangkaian lainnya ya. Iya, iya. Oke, sip. Bisa enggak? Terus ke sini. Tangan aja tremor. Tangannya tremor. Hah? Belum nyala. Tadi nyala. Ini nyala. Itu udah nyala belum? Oh nyala. Nah. Oke. Sudah ya. Jadi ini harus pas ya mas ya. Ininya. Antara kabel sama ini harus pas. Jadi nanti bisa nyala. Oke. Nah, ini rangkaian paralel kan. Lebih terang kan ya. Nanti kalian coba bandingkan kalau sama yang seri. Terang apa enggak? Lebih terang mana? Sambung. Kalau seri berarti tinggal sambung-sambung. Oke. Dilepas aja, ini kan kabelnya bisa buat ganti ya. Kabel ini, capit buayanya. Yuk, silakan. Sambil dijawab. Oke,
juga waktu itu. Gak nyala. Masih dulu. Kok nyala? Gembok. Gembok. Enggak. Oke, ini kelompok 2 ternyata udah selesai nih. Sudah bikin rangkaian seri paralel sama kombinasi. Coba sekarang dicek. Dinyalakan saklarnya. Nyalakan saklarnya. Diperhatikan. Ah, nyala semua ya? Sekarang coba salah satu lampunya dilepas. Salah satu lampunya dilepas. Salah satu lampunya dilepas. Diperhatikan. Kok bisa mati? Oh, mati ya ini. Lah itu? Yang ini tetap hidup. Itu tetap hidup. Nah, itu rangkaian apa coba? Paralel. Paralel yang ini? Seri. Nah, jawabannya kalian tuliskan di rangka di tabel pengamatan. Nah, sekarang yang kombinasi coba. Kombinasi dicek. Udah? Yang kombinasi dicek. Nyala? Nyala. Sekarang salah satunya dilepas. Salah satu dilepas. Mana yang dilepas? Nah, ternyata masih nyala ya. Coba sekarang dipasang lagi. Yang dilepas sebelah sini. Mati. Kenapa coba? Ini rangkaian apa di sini? Seri. Seri. Berarti mutus ya. Kalau yang di sini rangkaian apa? Paralel. Jadi tetap bisa ngalir ya. Yang mati cuma sini aja. Tapi yang sini tetap bisa nyala. Oke? Bisa dipahami? Jadi nanti bisa dijelaskan seperti itu. Oke? Terus? Ketika. Ya ini udah jadi belum? Buat arusnya 1 ampere. Buat arus. Terus kalau voltmeternya 25. Voltmeternya 25. Bau sih nyuruh buruk ya? Ini udah nyala belum masuk? Nyalain. Oh, nyala. Berarti ini 1, ini kesini. 6. Yang ini 1,6. Nah, dilihat ini berapa? Di sini berarti belum nyampe 2 kan? Masih 1,2. Kan segi ininya 0,2, 1,2. 1,2. Terus voltmeternya. Kalau segini 50, ini kan udah separohnya berarti 25. 25 tambah 5 berapa? 30. Oke? Okay? Nah. Dijawab enggak sesuai itu? Ini apa ya? Gue tuh sebenernya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan
hasil pengamatan listrik dinamis. Jenis rangkaian seri. Semua lampu terhubung ke baterai, maka keadaan lampunya akan menyala. Tapi ketika dilepas, maka akan mati. Ketika dilepas salah satu lampu, maka semuanya akan mati. Oke ya, semuanya perhatikan ke depan ya. Ternyata kalau salah satu lampunya dilepas, lampu yang lainnya ikut mati ya. Oke, silakan lanjutkan hasilnya. Jenis rangkaian seri dari yang kami amati, kekuatan arus listriknya adalah 1 ampere. Tegangan atau voltase adalah 20. Sedangkan jenis rangkaian paralel, ketika semua lampu terhubung ke baterai, maka lampunya akan menyala. Tetapi jika salah satu dilepas, tetap akan menyala juga. Jenis rangkaian paralel yang kami amati, kekuatan arus listriknya adalah 1,6 ampere. Sedangkan tegangan atau voltasenya adalah 40. Oke, silakan untuk kesimpulan dari kelompok 2 bagaimana? Kesimpulannya bisa dibacakan? Kesimpulan, rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri. 2, rangkaian listrik seri apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan mati karena tidak ada arus yang mengalir. 3, rangkaian listrik paralel apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan menyala karena ada arus yang mengalir. 4, rangkaian listrik campuran apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan menyala jika paralel, mati jika seri. 5, rangkaian listrik campuran nyala lampu pada bagian seri lebih terang daripada bagian paralel. 6, hal-hal yang mempengaruhi perbedaan nyala lampu yaitu jenis rangkaian listrik voltase, kuat dan kuat arus listrik. Oke, untuk kelompok lain bagaimana? Oke, silakan Mbak ditutup dulu. Ditutup dulu Mbak. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat teman kalian yang sudah maju. Oke. Tadi yang kelompok yang dari kelompoknya Mbak Naila itu menjelaskan rangkaian serinya ya. Coba sekarang biar berbeda, rangkaian paralel mungkin dari kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 maju ke depan. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan arus listrik paralel. Kuat arus listriknya 1,6 ampere sama tegangannya 40. Kamu ngomong. Jika saklarnya dinyalakan, semua lampu akan menyala. Tapi jika lampu satunya dilepas, lampu lainnya tetap menyala karena masih ada aluran listrik. Kesimpulannya, rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Rangkaian seri listrik apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu lain akan mati karena tidak ada yang mengalir. Rangkaian listrik paralel apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan menyala karena ada arus yang mengalir. Rangkaian listrik campuran apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan menyala jika paralel dan mati jika seri. Rangkaian listrik lampu campuran nyala lampu pada bagian seri lebih terang dari bagian paralel. Hal-hal yang mempengaruhi perbedaan nyala lampu yaitu jenis rangkaian listrik voltase arus. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya buat kelompok 4. Di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum nanti kita lanjutkan ke kuis ya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Bu Yeri, hari ini kita akan kuis menggunakan HP. Silakan kalian siapkan HP-nya dulu. Silakan dijawab. Ada yang 10 detik,
30 detik. The winner-nya adalah ya, Alfiska. Yeay. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Kalian luar biasa, kalian hebat. Good job. Nah, ketemu lagi di minggu depan. Kita akan belajar tentang hukum Ohm. Tentang apa? Hukum Ohm. Nanti kalian pelajari di rumah, dibuka bukunya tentang materi hukum Ohm. Ada pertanyaan? Mungkin di sini sudah bertanya-tanya apakah hukum Ohm? Kalian bisa pelajari dulu, kita bahas di minggu depan. Udah? Lintang udah? Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian dalam sehari-hari. Amin. Oke, seperti biasa, ketua kelasnya mimpin berdoa.